seperti dalam video dalam introduction of animal cells and tissues, saya ada terangkan salah satunya adalah epithelial cell. So apakah epithelial cell ini? So epithelial cells ni adalah sel yang firmly attached to each other, di mana selalunya sel ini sangat-sangat rapat, sangat-sangat attached, dan dia tidak, maksudnya ada lubang-lubang lah antara dia. Okay, so selalunya dia akan jadi lining tissue. So apa maksud lining tissue? Dia selalu cover body, sama ada dekat bahagian luar, okay, yang kita panggil sebagai outer layer of the skin, ataupun dekat bahagian luar, contohnya dekat intestine ataupun cavity. So kalau siapa tak tahu perkataan cavity ni, cavity ni macam dalam kawasan mulut ataupun kawasan tekak kita ni, eh. Okay, so kita pergi kepada function utama epithelial cell secara general. Yang pertamanya adalah untuk protection. Okay, so protection ni means that dia akan menjaga kita punya bahagian dalaman ataupun luaran daripada mechanical injury, chemical, bacteria ataupun fluid loss. So kalau kita tengok kulit kita ni, memang kulit kita ni akan protect kita daripada macam-macam benda. Contoh dia daripada apa, panas matahari, daripada air kita terkeluar, bayangkan kita tak ada kulit. Tiba-tiba kita kering je kan kalau kena duduk berdiri tengah panas. Okay, so itu adalah function yang pertama, iaitu protection. Okay, function yang kedua adalah absorption. So bila absorption ni, kita cerita pasal macam mana kita nak absorb certain apa ni, component ataupun certain molecules keluar masuk dalam badan kita. Yang ketiga ni adalah exchange material by diffusion. Yang ni kita pergi kepada kita punya paru-paru lah, which is carbon dioxide dengan oksigen, kita akan undergo changes of dose thing ataupun dose gases dekat dalam kita punya alveoli. Okay, dan seterusnya secretion. So ada certain of the cell ni, dia akan secrete ataupun dia akan lepaskan mucus ataupun enzyme. Okay, yang kita akan tengok selepas ini. Okay, so secara simpelnya epithelial cell ni terbagi kepada 4, yang kita boleh bahagikan kepada 2. Okay, so kita tengok satu-satu dulu. So epithelial cells ni, okay, so ada 3 jenis sel di bawah epithelial cell ni. Dia consist of single layer je. So maksud single layer ni, maksudnya dia ni just mempunyai satu lapisan sahaja. Dan satu lagi, dia consist of several layer. Okay, several layer ni kita fokuskan kepada dia berlapis-lapis, macam kek lapis. Okay, so dia ada banyak layer. Okay, so kita pergi kepada yang pertama. Okay, so yang pertama kita patut kenal adalah simple squamous epithelial cell. Okay, so apa dia simple squamous epithelial cell ni? Dia sejenis sel yang seperti dalam gambar tu. Dia sangat-sangat nipis, sangat-sangat halus. Okay, nipis dan halus, dan dia berbunyi single layer sahaja. So bila kita tengok nukleus dia, nukleus dia bentuk disk. Okay, bentuk disk, dan the sheet is delicate, thin and leaky. So maksud delicate, thin and leaky ni, selalunya dia sangat-sangat nipis, sangatlah mudah hancur dan mudah ditembus lah. Okay, dan satu lagi, dia akan attach dekat membrane. Okay, basement membrane. So basement membrane ni dekat bahagian bawah. Okay, so function untuk simple squamous epithelial cell ni, okay, mostly dia berada dekat kita punya alveoli. So untuk diffusion of the material through alveoli, ataupun dia akan lubricate movement between adjacent surfaces. So ada certain kawasan dalam badan kita, dia memudahkan lubricate tu, maksudnya dia melincirkan, okay, pergerakan antara satu sama lain. Okay, so simple squamous epithelial cells ini selalunya berada dekat blood capillary, alveoli, mouth cavity, Bowman capsule. Okay, ini adalah simple squamous epithelial cell. Okay, yang kedua yang kita nak tengok adalah simple cuboidal epithelial cell. So bila kita tengok simple cuboidal epithelial cell, kita pergi kepada structure dia dulu. Yang pertama ni, dia berbentuk cubicle. Kalau tengok gambar tu, dia berbentuk cubicle. Okay, dia still single layer of cell, tapi dia punya nucleus dia start untuk bentuk sphere, bentuk bulan ataupun bentuk what we call is as macam bentuk bumi itulah, sphera. Okay, dan kalau kita tengok bentuk dia betul-betul, nama dia cuboid, so bentuk dia sedikit polygonal, bentuk dia seperti cuboid. Okay, so function dia ada dua. Yang pertama sekali adalah secretion and absorption. Okay, so bila secretion and absorption ni, selalunya dia boleh secret, dia boleh lepaskan ataupun absorb, dia boleh serap. Okay, contoh dia water molecule ataupun nutrient. Okay, so kat mana agaknya simple cobalin ni ada? Selalunya dia ada dekat kidney, ataupun kita ambil contoh lain yang boleh secret, boleh lepaskan substance-substance, kita ada thyroid ataupun salivary gland. Okay, yang ketiga kita tengok ada simple columna epithelial cell. Sebelum kita tengok simple columna, nama pun column. Column ni kalau kita bayangkan, dia rupa dia macam tiang kan. So simple columna epithelial cell ni selalunya dia tinggi. Okay, kita pergi pada structure, kita tengok gambar dia. Okay, so bila kita tengok simple columna epithelial cell ni, selalunya dia agak tinggi, dan dia lagi kita memang single layer cell. Okay, single layer cell, dan dia punya cytoplasmic volume dia sangat besar sebab dia tinggi dan besar. Okay, so dia punya nukleus dia berada dekat bahagian bawah dan berbentuk oval.
Okey, tadi kita tengok sphere ada bentuk disk kan, ni bentuk oval, dan ada sebahagian dari simpul kolumna ni dia ada cilia dan microvilli. Okey, kita pergi pada function dia. So function dia, dia ada secretion of mucus. So bila sebut secretion of mucus ni, dia ada satu sel yang kita panggil sebagai goblet cell. Okey, bukan goblin eh, goblet cell. So goblet cell ni function dia adalah untuk secrete mucus. Okey, dan ciliated dia ada juga kata absorption of nutrient. So ada juga nutrient diabsorb menggunakan simpul kolumna, dan certain of simpul kolumna ni dia akan jadi dia terlibat dalam protection. Okey, provide protection. So ada dua jenis, ada ciliated types dan ada microvilli types. Okey, so dekat mana agak simpul kolumna ni? Okey, kat simpul kolumna ni selalunya berada dekat, yang pertamanya kita tengok small intestine. Okey, ataupun kita punya apa part of respiratory part ni, kan kita nak buang kahak kan. So kat atas kita punya tekak ni akan ada boleh secret kahak tu tadi. Okey, dan oviduct. Okey, kalau oviduct kita ada fallopian tube, di mana fallopian tube tu dia akan tolak kita punya ovum ketika kita undergo ovulation. Okay, last but not least, kita nak tengok adalah stratified squamous epithelial cell. So, bila kita tengok stratified squamous epithelial cell ni, nama pun stratified. So, stratified ini bermaksud berlapis-lapis. Okay, berlapis-lapis. So, bila kamu ada kena bezakan antara stratified dengan simple. So, stratified berlapis-lapis. Kalau simple, dia just satu lapisan sahaja. Okay, kita tengok bentuk dia dulu. Kalau kamu tengok bentuk dia, kamu dah tahu dah. Dia bentuk dia macam kek lapis rawak dan dia berlapis-lapis. Okay, so bila dia berlapis-lapis, apa yang berlaku adalah sel ni sedikit nipis dan dia terdiri daripada one or more layers yang ada. Okay, so dekat atas selalunya dia akan become flattened, lagi nipis. Okay, dekat bawah ni dia akan bentuk macam biasa lah. Okay, so dekat bawah ni yang sangat metabolically active. Kenapa? Sebab dekat bawah ni adalah asal sel ni sebelum dia mati dekat bahagian atas. Okay, so function dia adalah to protect against abrasion. So apa maksud abrasion? Abrasion ni daripada kulit kita terkupas ke ataupun terhakis, drying out ataupun infection. Okay, ini ada tiga function utama untuk simple stratified squamous epithelial cell. Dan selalunya dia berada dekat mana? Okay, outer layer of skin, dekat dalam mulut kita ataupun kat dalam esophagus. So untuk belajar benda ni, saya recommend anda semua untuk buat table betul-betul. Okay, so bila anda buat table betul-betul, anda lukis sikit, anda akan nampak perbezaan antara satu sama lain. Okay, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Jangan lupa like, share dan subscribe video saya ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang ataupun malam ataupun siang.